Sementara itu, pemirsa, ratusan warga di Dusun Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, mengungsi akibat awan panas guguran Gunung Semeru. Hingga Minggu malam, ada ratusan warga mengungsi di gedung sekolah, sejumlah masjid, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu tempat pengungsian warga ini berlokasi di SD 4 Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Dengan total ada sebanyak 127 orang mengungsi di sini. 17 orang diantaranya merupakan lansia. Warga mengungsi sejak pukul 6 Minggu pagi pasca awan panas guguran Gunung Semeru terjadi. Pada Minggu malam, sebagian warga memilih kembali untuk pulang ke rumah mereka untuk berjaga dan meningkatkan kewaspadaan akan awan panas guguran susulan. Namun demikian, tidak sedikit yang memilih bertahan di pengungsian. Warga mengaku takut terjadi awan panas guguran sehingga memilih waspada untuk tetap berada di pengungsian. Meski kebutuhan sudah disuplai oleh BPBD dan Pemkab Lumajang, namun kini masih belum mencukupi. Warga masih membutuhkan selimut, tikar untuk tidur, dan juga bahan pangan.